Hai, perkenalkan nama saya Tiltaria. Saya berasal dari Kabupaten Landak, Kecamatan Sinatubila. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya semester 6. Hai, perkenalkan nama saya Makris Pringgun. Saya berasal dari NTT, khususnya Kabupaten Melaka. Di sini saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah salah satu prodi tertua kedua di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Memiliki tenaga pendidik yang profesional. Di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga memiliki teater sendiri, yaitu Teater Bahtera. Selain itu kegiatan lainnya juga yaitu mengadakan workshop dan penulisan tentang penulisan puisi dan juga penulisan cerpen. Jadi itulah sedikit pengenalan saya tentang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Saya berharap bagi teman-teman yang ada di luar sana, khususnya untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan studi SMA atau sekolah menengah atasnya. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PBSI. Oke.